Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura kembali menggelar sidang perkara pidana dengan terdakwa PLT Bupati Mimika, Johannes Retop, Selasa 6 Juni 2023. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh penuntut umum itu, kuasa hukum Johannes Retop menilai jaksa keliru dalam mengajukan dakwaan terhadap kliennya. Penasehat hukum Iwan Niode mengatakan ada hal-hal yang sangat prinsip yang sebetulnya sudah dilanggar oleh jaksa dalam proses pembuatan surat dakwaan, yakni mencantumkan pasal KKN. Sehingga menurutnya surat dakwaan yang diajukan bukan kelanjutan dari proses perkara, di mana dakwaan itu dibatalkan oleh majelis hakim melalui putusan sela di persidangan tanggal 27 April 2023. Menurut kami bahwa dakwaan ini yang sekarang ini bukan kelanjutan dari proses perkara yang dimana dakwaannya itu sudah dibatalkan oleh majelis hakim lewat putusan sela persidangan tanggal 27 April 2023 kemarin. Kami menganggap ini dakwaan baru. Yang jelas nomor register perkaranya di pengadilan berbeda. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua adalah majelis hakimnya juga berbeda. Kalau kemudian ini kelanjutan dari perkara yang kemarin, harusnya register perkaranya tidak boleh berubah. Majelisnya tidak boleh berubah. Ketika kemudian ada perubahan semua, baik itu register perkara majelis hakim, kemudian berkas perkara juga itu, ini kan mereka mengajukan perkara ini kan, berkas perkaranya kan ada di majelis hakim ini, ada di pengadilan. Iwan Niode juga menjelaskan bahwa kalau perkara yang didakwa merupakan kelanjutan dari perkara sebelumnya, harusnya register perkaranya tidak boleh berubah, serta hakim yang menangani perkara sebelumnya tidak boleh diganti. Selain itu, kata penasihat hukum, surat perintah penyidikan dalam perkara yang didakwa terhadap kliennya adalah KKN, bukan perkara korupsi. Iwan meminta atas dakwaan yang diajukan, majelis hakim dapat memutuskan putusan sela sesuai dengan eksepsi dari pihak terdakwa. Sudah diputus oleh pengadilan bahwa dakwaan ini sudah dinyatakan batal oleh pengadilan, maka seharusnya kan jaksa ada punya pilihan untuk mengajukan banding ya, atau perlawanan ke pengadilan ini. Tetapi mereka ini mengajukan perlawanan, tetapi tidak berapa lama kemudian kan mereka mencabut kembali perlawanan ini. Oleh karena itu menurut kami jaksa sudah menerima putusan ini. Dan ketika dia menerima putusan ini, maka sebetulnya perkara ini tidak boleh diajukan kembali. Kuhab menyatakan bahwa dia boleh memperbaiki itu. Tetapi sekali lagi bukan dakwaan baru. Ya, bukan dakwaan baru. Oleh karena itu kita mengatakan karena dia membatalkan dia punya perlawanan di pengadilan tinggi, maka kita menyatakan bahwa kasus ini sebetulnya nebisin idem. Untuk itu kemudian kita tetap meminta kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini, memberikan putusan sela terhadap perkara ini. Dia tidak boleh berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian dia menyatukan putusannya akan disatukan dengan putusan lain. Dia harus memberikan putusan sela sebagaimana permintaan kami dalam persidangan. Sementara itu pihak kejaksaan ketika dikonfirmasi menjelaskan pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi dalam tim penuntut umum pada perkara dengan terdakwa Johannes Retop dan Silvi Herawati sesuai dengan SOP. Tim Liputan Noken Live melaporkan.